Gerakan menggiring bola. Gerakan menggiring bola dengan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Estafet bola. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. Setelah diberi aba-aba mulai, anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua. Anak kedua menggiring bola ke arah anak ketiga. Anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Setelah sampai batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Setelah melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk menggiring bola. Diskusikan bersama guru dan temanmu. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Menggiring bola dengan kaki bagian luar. 2. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam. 3. Menggiring bola menggunakan punggung kaki. Perhatikan video berikut ini. Gerakan menendang bola dengan kaki bagian dalam. Gerakan menendang bola dengan menggunakan punggung kaki. Gerakan menendang bola dengan kaki bagian luar. Gerakan menggiring bola zigzag. Apakah di daerahmu masih ada lapangan rumput? Pernahkah kamu bermain bola di pagi hari di lapangan tersebut? Apakah kamu merasakan butiran embun pagi di rerumputan itu? Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari teknik menggiring bola. Sekarang, praktikkan teknik tersebut. Kamu mempraktikkan sebelum bermain bola. Sekarang, kamu akan berlatih dengan menggunakan penghalang. Kamu harus membawa bolamu melewati penghalang yang ada.
bergegas gerak. Jangan lupa pemanasan sebelum kegiatan inti dan gunakan pakaian olahraga yang rapi. Tugas gerak hari ini. 1. Lakukan gerakan menggiring bola dengan kaki bagian dalam sebanyak 5 kali bolak-balik. 2. Lakukan gerakan menggiring bola dengan menggunakan punggung kaki sebanyak 5 kali bolak-balik. 3. Lakukan gerakan menggiring bola dengan kaki bagian luar sebanyak 5 kali bolak-balik. 4. Lakukan gerakan zigzag bola sebanyak 5 kali bolak-balik. Jarak yang digunakan adalah 2-3 meter.